Ustaz, apa hukum bagi pemimpin yang zalim? Di akhirat orang akan membawa kezalimannya. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Dia akan memikul kecurangannya di hari kiamat. Yang curang dengan mobil plat merah nanti akan memikul plat merah di akhirat. Yang curang dengan APBD akan memikul APBD di akhirat. Kalau ada orang mikul mobil, mikul APBD masih keren. Tapi yang curang rendah, anak-anak SMA, SMP yang makan bakwan 2 bayar 1, mikul bakwan di akhirat. Nanti semua akan membawa kecurangannya. Maka jangan curang. Jangan curang. Jangan curang. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla, dia akan memikul kecurangannya. Tiba-tiba nanti di akhirat ada nih, itu mikul apa? Mikul salah lawa. Gara-gara curang. Sekecil apa curang? Ini sempadan tanah. Ini tanah bapak, ini tanah saya ya. Oke, kita ukur BPN ya, Badan Pertanahan Nasional ya. Oke, pas tengah malam digeser sempadan. Sejengkal. Shimran, sejengkal kau geser, sayu tawaku akan dililitkan di lehermu. Min sab'i aradin, 7 lapis tanah ke bawah. Siap-siaplah. Oleh sebab itu, berapa lama kau nikmati yang sejengkal ini, kau pun tak sempat menikmatinya, kau mati, anak cucumu pun tak ingat dengan engkau, di dunia tak dapat, di akhirat cash. Na'udzubillah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi kecurangan yang kau lakukan akan dituntut di hadapan Allah. Salat yang kau lakukan diambil orang kepenuhan. Puasa yang kau lakukan diambil oleh orang rambah hilir. Puasa yang kau lakukan diambil oleh orang dari dalu-dalu. Habis amal yang kau lakukan, walam yuqdha alaih, yang menuntut masih banyak. Satu provinsi menuntut, 6,5 juta penduduk Riau menuntut. Faniyat hasanatuhu, amalnya sudah habis. Ukhidat qotoyahum, diambil dosa orang-orang yang dizalimi. Summa turihat ilai, campakkan ke dia. Summa turihat finnar, lalu dia dicampakkan ke dalam api neraka. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena berzina, masuk neraka bukan karena minum khamar, masuk neraka karena apa? Karena zalim dan curang. Yang curang timbangan sawit, timbangan kota. Yang menimbang curang, yang ditimbang pun curang. Yang menimbang 50, 60, yang ditimbang pun curang. Begitu dibolah, batu bata 2 biji. Mata ibu tajam menengok timbangan. Ah, kurang 2 mata, kurang 2 mata. Baca Quran tak nampak titik, tapi 2 mata nampak. Bagus, ibu yang matanya tajam, bagus. Ibu sudah menyelamatkan. Timbangan beras curang, timbangan ikan curang, timbangan cabai curang. Satu-satunya timbangan yang jujur, timbangan posyandu.